juga. Ha, okey. Tadi kita ada dengar Cikgu Lofa kata Lofa ni dia inspire people, right? Yeah. Ha, kan betul tak? Semua terinspirasi kan bila tengok Lofa apa yang Lofa buat dengan kejayaan Lofa sampai baru-baru ni kan ada siapa yang upload dekat Instagram you ke ataupun ada dekat tweet. Ada satu adik kecil ni muka dia letak sebelah aku lah you. Oh, you yang post kan? Sebiji betul tu sebiji kan muka budak tu macam muka you. From the pictures, yeah. From the picture kan? Letak lalatnya dengan bentuk mukanya. Masa aku tengah cabi-cabi dulu lah. Sekarang aku dah kurus sikit. Mana budak tu? Okey, saya nak budak tu boleh. Mana ada, budak tu? Ada, kita jemput dia, kita persilakan ni. Adik Naura Aini. Auni. Oh, ah. Dia datang dengan ayah dia. Oh, yang ini ke? Sama macam akulah muka dia. Weh, sama betul lah. Sama eh. Bang, suami sama. Abang mana? Suami abang lah. Isteri abang mana? Isteri saya tengah pantang sekarang. Oh, tengah pantang? Ha, tengoklah. Sama tak? Sama tak macam aku? Sama weh. Aku tengah terkesima ni sebab aku first time tengok. Macam? Siapa mak kau yang sebenarnya? Baik kau mengaku. Kesian dekat dia, dia terkejut. Taklah, dia tak terkejut lah. Senyum. Yelah, dia terperanjat lah tengok Abang Nabil kan famous. Kau sangat kuat sangat. Adik, panggil dia apa bang? Naura. Naura? Ui, nama rancangan program Alidra. Naura, suka tak ni dapat jumpa kat Lofa? Suka. Suka? Ya ke suka? Ya. Lipstick pun dah sama dah. Memang tahu, Naura tahu tak muka Naura sama macam kat Lofa? Sama. Masalahnya tak lalat dia tu. Sama kan? Memang hari-hari. Masalahnya bentuk mata dan kening sama eh. Sama weh. Kan? Tak payah buat pun memang. Apa kata dia ganti meletop nanti? Ah, boleh. Boleh. Kita tapi kena try lah, kena try. Nanti nak kena borak-borak dengan Abang Nabil tau. Masa aku kecil muka. Macam ni. Mana ni daripada kecil memang besar muka sama. Tengoklah gambar-gambar masa kecil sama kan? Apa tanya orang? Tanya Umi lah. Umi tengok pada kecil. Sumpah tak? Umi, sama Umi. Ke sama okay. Macam muka Umi masa kecil? Cuma Umi ingat balik. Sumpah tak, Yesu? Sumpah sama okay. Sama eh. Adik aku tanya, ke dia selalu tengok gambar aku masa mengandung? Ada ke bang? Ke isteri ke tekenan ke macam mana? Mungkin tekenan kot. Ke bapa dia yang tekenan? Alamak. Sebenarnya. Mesti ingat Mike. Ke bapa dia yang... Mami selalu sebut nama Kak Lofa ke? Ha. Jawablah. Oh. Ifa sama Fa sebiji Fa. Lepas tu Fa, family dia pun memang orang Kelantan. Orang Kelantan. Tanah Merah Kelantan. Memang Kelantan pula mana? Kelantan. Tanah Merah. Tanah Merah. You apa, tanah putih. Berapa tahun? 5 tahun. Ha? 5 tahun. Kecik Kelantan sikit, kecik Kelantan. Kecik Kelantan sikit. Cakap Kelantan, cakap Kelantan. Macam mana cakap Kelantan? Bapa suka Kak Lofa? Bapa suka Kak Lofa? Sebab? Cuma cari susu. Susu? Susu? Memang aku bayar dia untuk cakap tu. Duta. Duta susu Lofa ni. Okey, tahniahlah dapat supply. Seal the deal. Dapat supply setahun susu. Suka lah. Dia nak cantik comel susu. Lepas tu, lagi? Lagi apa lagi? Lagi. Lagi ke apa? Ha? Comel. Comel. Cantik. Cantik. Cocok dengan Abang Abang. Itu. Dia punya, tak dia yang geli. Dia yang geli. Thank you very much. Kita ada masa lagi tak ni? Kita nak buat ni. Kita cakap suruh okay. Dia cakap playback ni. Playback. Di sini dulu. Kejap lagi kita ambil gambar dengan Kak Lofa lah. Okey. Aura? Kita nak cakap apa ni? Nabil cepat. Okey. Sejak kita buat hashtag thank you captain playback challenge minggu hari tu. Ramai yang buat cabaran ni dan menguji ketahanan lengan dan kaki mereka. Kepada anda yang belum setiap cabaran ini. Yep. Rakamkan aksi anda dan muat naik di Facebook dan Instagram dengan cara yang kreatif. Betul. Dengan slogan saya nak menang hashtag thank you captain flybats challenge kerana penyertaan dari 16 Disember hingga 9 Januari dan anda berpeluang memenangi wang tunai sehingga RM10,000. Ya. Dan produk flybats bernilai RM500.
Flavest Effervescent Glow, inspirasi kejelitaanmu dengan vitamin C, E dan glutathione. Okey, kita nak lag tapi sebelum tu jom kita tengok VT ini dulu. Kembali selepas ini. Meletup. Buat aura meletup.